Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan Bunda Neneka. Sekarang kita mau sarapan gado-gado buatan Mbak Ana. Nih. Ini gado-gadonya. Aku mau makan gado-gado. Teman-teman, Mbak Ana itu ya belain masak terus bela-belain dianterin-anterin ke teman-teman semuanya, ke rumah-rumah teman. Itu baik banget. Ini dianterin, yang ngasihnya dianterin. Terus kalau masaknya banyak mungkin dibagi-bagi gitu ke berapa teman-temannya gitu. Ini tuh gado-gado katanya, namanya gado-gado. Aku selama ini aku belum pernah makan kan. Ada apa ini? Ada kubis, ada telur, ada kacang panjang, ini toge, tahu, ada tempe. Terus ini lontong, ada timun, lengkap ya. Terus ada sambal, ini sambalnya, ini ada kerupuknya. Kita racik ya teman-teman. Pedasnya pasti. Sekarang mau nganterin ke temennya yang dia itu kayak kayak orang tua aja ya, ngurusin ngurusin ke temen itu. Kita racik. Wow, ini rasanya gimana ya? Kayak di Indo. Enak banget. Masakannya enak. Halo, aku tuh kalau makan tuh pasti sama dia dikasih makanan-makanan yang gitu, ya dia yang ngasih. Baik banget ya orangnya tuh, udah cantik, baik lagi, kayak kayak ke saudara, lebih-lebih dari saudara, kayak saudara aku disini sama dia tuh ya. Duh, ini udah kerupuknya. Au, kita makan teman-teman. Kelihatan nggak ya? Kayaknya kelihatan. Gini. Duh, si Ata yang sarakan. Ini sama si Ata dirusak, teman-teman. Dipatahin ininya. Satu tripod aku dipatahin sama si Ata. Kita makan gado-gado teman-teman. Kelihatan nggak ya? Enak.
Pantesan si Atta nggak mau keluar-keluar ya. Aku dipatahin. Aku udah bismillah belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu kacang itu ada bau jeruk-jeruknya gitu ya? Minyak banyak enak. Mbak Ana itu kayak punya anak di sini. Banyak anaknya. Masalah yang banyak. Nanti dibagi-dibagi terus. Nggak dibagi-bagi itu diantarin aja. Tiap rumahnya. Belah-belahan diantarin. Ya mudah-mudahan dia tuh dibaca. Panjang ke nomornya. Tinju rizkinya ya. Banyak rizkinya lagi. Suka ngasih-ngasih ke semua teman-temannya.
kalau udah makan hari ini kenyang aku. Gak bisa makan, pasti kenyang. Bumbu kacangnya enak banget. Benar-benar kenyang. Manisan pepaya tapi nggak pakai citrus, pakai jeruk, jadi wanginya tuh khas tersendiri, itu enak. Banyak enak. Nggak ada vitamin. Sejak kelahiran kecil, banget kasih dan makan sebelah udah. Nonton video aku sampai selesai, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.